Iya, Jakarta Kece untuk Satu Jakarta hadir pada malam hari ini live dari Studio Mitranet bersama saya Rahma Hayuningtya. Dan saya Ananda Omes. Iya, itu dia ya. Ini pasti bakal seru banget. Seperti yang sudah kita tahu bahwa pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat serta pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno maju ya ke putaran 2 Pilkada DKI Jakarta. Betul sekali, dan masih banyak yang harus kita gali seperti strategi, program dari masing-masing paslon. Dan pastinya akan kita kemas secara hangat dan pastinya seru. Pasti seru, karena nanti kita juga akan menghadirkan banyak game teman-teman. Ya. Pasti akan seru banget. Kalau begitu, langsung saja ya, kami hadirkan 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Paslon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Baik, selamat datang. Pak Ahok, selamat datang. Pak Jarod. Baik. Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Silahkan di sebelah sini dulu bapak-bapak, kita langsung sambut dengan tepuk tangan yang meriah juga ya, pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Siap. Alhamdulillah. Halo, iya Pak Anies, Pak Sandi, alhamdulillah. Monggo, monggo, monggo. Silahkan duduk dulu. Aduh, ini asik kalau lihat suasana kayak begini asik ya. Asik nih. Silakan Bapak-bapak. Langsung duduk di yang sudah kami persiapkan di sofa empuk. Asik. Baik, Bapak-bapak. Iya, di sini. Ya, ya. Silakan Pak Ahok di Pak sini. Anies di sini bersama Pak Sandi. Tadinya mau tukar Pak Anies mau duduknya dekat Pak Ahok. Oh, gitu. Bebas beneran. Nah, udah enak begini ya. Silakan. Ya, udah saya urutan aja ya. Betul. Oke. Aduh. Boleh tepuk tangan lagi. Enak nih ya kan? Suasananya enak. Suasananya yang paling enak. Penting lengkap hari ini. Terima kasih loh bapak-bapak, empat-empatnya hadir di panggung Jakarta Kece. Boleh tepuk tangan lagi. Soalnya biasanya kalau kita lihat di panggung itu biasanya berjarak ya kan. Betul. Antara satu calon dengan calon yang lain berjarak. Sekarang kan dempet tuh, rapat tuh ya kan. Asik. Wah, gabung lagi Pak Ahok juga dong, gabung. Juga dong, biar ini bentar lagi berubah dong. Jadi Power Ranger nih. Wah. Tadi, saya tadi hampir pakaian celana kaki sama biru juga. Waduh, wah, berarti sehati. Pikir pakai jin, kau pakai tadi 3-1 tuh. Kompak lagi hari ini, semuanya serba biru ya. Kompak. Luar biasa, ini memang yang kita harapkan ya pilkadanya itu. Semuanya itu suasananya tuh tenang gitu, kalem-kalem aja. Tapi memang Omes, gak bisa dipungkiri kalau namanya bicara soal pilkada katanya panas. Dampaknya emang kadang-kadang kemana-mana. Saya aja nih bapak-bapak, saya disuruh foto ya Pak ya. Bingung mau pose apa Pak? Mau pose gini? Disangkanya tim ses Pak Ahok Jarot ya kan? Ganti pose, saya gini nih. Disangkanya oke OC ya kan, jadi bingung gitu. Mungkin mau foto harus aja. Bikin tren baru, jadi pas difoto, di semuanya. Blur dong ya, semuanya ya. Gitu. Tapi gimana kalau Omes gimana? Wah, banyak sekali pengalaman. Mohon izin bapak-bapak, saya ke depan dulu sebentar ya. Oke. Ini Omes mau stand up ya, boleh kasih tepuk tangan? Kita coba ya. Tolong yang lucu ya, tolong yang lucu. Wah, terima kasih bapak telah menambah beban saya. Karena paling beban kalau disuruh ngelucu terus dibilang, pasti lucu. Wah, kita coba ya. Coba saya minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi dari Anda semua. Saya doakan yang tepuk tangannya meriah masuk surga, yang tidak tepuk tangan masuk angin. Oke ya, masuk angin tapi tetap masuk surga. Kalau ngomongin soal pilkada DKI Jakarta emang begitu luar biasa ya bapak-bapak, mohon maaf nih. Saya punya sahabat, mereka pacaran sudah 4 tahun, tapi putus. Yang cowok belain Pak Anies, yang cewek belain Pak Ahok. Yang jadi masalahnya adalah mereka orang Bandung. Ikut nyoblos aja enggak. Apa urusannya mereka sampai putus? Kasihan orang tuanya. Buat teman-teman saya lagi nonton, please baikkanlah. Ya. Dan memang susahnya adalah memang orang bilang katanya ini pilkada rasa pilpres. Tapi memang betul. Kalau kita lihat ibaratnya nih kalau orang tua lagi mencari jodoh untuk anaknya. Pasti pengen cari yang terbaik.
Tapi kadang yang jadi masalah, ini ada tetangga, gak begitu kenal, ikut campur. Ada tukang sayur, padahal gak langganan, ikut campur. Tapi karena saking cintanya, semua ingin ikut nimbrung. Karena semua cinta pada Jakarta, ibu kota Indonesia. Balik lagi tapinya nih, ada masalah lagi. Kenapa fenomena ini terjadi hanya di Pilkada DKI Jakarta? Telah saya lihat-lihat, tilik-tilik, mungkin karena namanya daerah khusus. Jadi hanya khusus di Jakarta saja semua boleh ikut campur. Khusus di Jakarta saja semua rame-rame. Mungkin Pak ya, nanti kalau suasana mulai panas, mungkin kita bisa rubah jangan daerah khusus. Tapi jadi daerah biasa aja Jakarta. Jadi mulai kalem, biasa aja, gak ada gontok-gontokan, semuanya akur. Seperti satu pantun saya. Jalan-jalan dari Merunda, beli ketoprak di Ampera. Walaupun pilihan kita berbeda, kita tetap satu saudara. Terima kasih banyak, saya Ananda Omer. Makasih Pak. Gimana, memang bapak, lucu, bapak? Memang lucu. Lucu ya? Pak ya? Lucu. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Lumayan, lumayan. Alhamdulillah. Penonton gimana? Omes lucu apa enggak? Lucu. Ada yang ikhlas, ada yang enggak sih jawabnya tadi, Omes? Kenapa? Ada yang ikhlas, ada yang enggak jawab lucu. Ada yang ikhlas, ada enggak? Yang ikhlas masuk surga, yang enggak masuk angin. Tahu enggak kenapa jadi lucu, tahu enggak? Kenapa, Pak? Jasnya itu naik kayak itik, coba lihat tuh. Aduh, kayak belakangnya kayak ada buntutnya. Banyak amunisi Pak memang ya. Aduh, perhatiin aja nih Pak Alk ya. Nah ini tadi kita udah lihat Omes lucu, ya asik gitu ya Pak. Tapi stand up comedy itu gak gampang ya Omes ya? Gak gampang. Mungkin kalau bapak-bapak ini, kalau apa pidato udah biasa. Pidato kampanye, coblos-coblos udah biasa. Sekarang gimana kalau kita undang untuk stand up comedy? Setuju ya? Oke. Oke, bapak-bapak, saya ingin tantang ya, bapak-bapak untuk stand up komedi. Temanya sudah kita tentukan, yaitu gara-gara pilkada, nah. Ya. Misalnya gara-gara pilkada jadi kursan, jadi teman, jadi jarang cukur kumis, misalnya Pak Jarot, ya kan? Atau makin banyak fans, sekarang banyak minta foto. Gimana kalau kita mulai dari pasangan nomor urut 2 dulu? Siapa nih yang mewakili? Pak Ahok apa Pak Jarot? Pak Ahok. Ini ada temanya nih, lucu-lucu nih. Iya dong, gara-gara pilkada. Waduh. Waduh. Ya udah, pokoknya yang mantep aja deh. Temanya boleh bebas apa aja buat Pak Hock. Kok gak ada contekan sih? Sebentar Pak Hock. Ditemani apa? Mau ditemani sendiri? Temenin. Temenin saya apa? Apa-apa. Temenin aja. Ditemenin. Oh, ditemenin aja. Nuwun sewu. Nuwun sewu ya. Bapak-bapak, mohon izin ini waktunya 2 menit aja ya Pak ya. Semenit itu susah doang. Nah, ini okay. Pasti lucu, ini pasti lucu, pasti lucu. Pasti pokoknya lucu. Gini, saya mohon maaf, pasti saya sengaja bikin tidak lucu. Kenapa? Saya tidak ingin Net TV lebih laku daripada Ahok Show nanti. Wow. Karena Ahok Show itu sudah cukup lucu katanya. Betul ya Pak ya? Jadi tolong, saya gak ingin, kecuali Net TV mau bayar ya deh ya. Nah ini memang masalah, betul gak yeah. Mas? Kita kalau bicara gara-gara pilkada, masalah tuh. Kemarin saya datang ke kampung, lihat orang sakit, kok dia cemberutin saya tuh gak? Ini apa-apaan sih cemberutin gitu? Saya langsung merasa lagi marah nih sama saya nih. Saya pengen cari tahu ada apa nih orang pengen kok cemberut gitu ya. Saya coba tanyain dokternya datang gak? Datang. Wah kok kenapa masih marah? Baik gak? Baik. Di ujung-ujung baru ketahuan, bisik-bisik sampingnya. Habis bapak sih mau gusur kami katanya. Ah, kaget saya, ini gara-gara pilkada nih. Gusur gimana? Gak berani ngomong lagi dia. Takut rupanya mas saya. Tapi takutnya sebel kali gitu ya. Terus dia bisik-bisik. Tuh buktinya tuh bapak gratisin PBB jadi nol. Saya dalam hati gimana sih kok PBB di nolin kok marah gitu loh. Ini apa-apaan gitu kan. Terus tampangnya juga lugu-lugu gitu loh. Saya desak lagi nih. Ah ketahuan. Bukti nolin kenapa katanya. Karena bapak mau gusur kagak mau bayar. Enak aja kagak mau bayar ya gak. Saya lihat saya tunjukin. Baru ketahuan tuh. Mana yang di nolin. Bawanya kan diskon. Diskon ini.
NGOP-nya sama, saya bilang. Baru senyumnya beda. Ini semua gara-gara pirkada, teman. Kalau gara-gara pirkada orang berterima kasih sama kita di nolin PBB. Sekarang gara-gara pirkada di nolin dibilang mau gusur, gawat nggak nih? Ini masalah. Ketawa dong, ketawa. Ini memang masalah. Kalau nggak mau ketawa, awas ya. Ketawa, woi. Ya, kan udah tahu kan. Ya, kalau nggak ketawa, ketawa, awas. Ya. Ini saya mau jelasin. Sebelum pirkada, ini perlu juga untuk pasangan calon yang lain. Jadi gubernur, wakil gubernur itu nggak susah sebetulnya. Hanya kadang-kadang kita lupa ingatan saja. Saya masih ingat tahun 2013 lagi banjir gede. Banjir ini. Saya lagi ngurusin orang pindah ke Marunda waktu itu. Mas Jarod belum masuk. Masih sama Pak Jokowi. Beresin, catat siapa yang KTP boleh pindah, gak boleh pindah. Tiba-tiba dari lantai atas semua PNS pada lari ke bawah. Ada apa? Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ada Pak Wali Kota. Pak Wali Kota lagi datang. Saya pun ikut lari ke bawah. Kenapa? Nyambut Pak Wali Kota. Lupa, saya lupa kalau... saya wakil gubernur. Saya pikir saya masih pengusaha. Masih pengusaha dengan wali kota, saya masih cepat-cepat sambut. Dan begitu turun, yang lucunya Pak Wali Kotanya bilang, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Saya lagi pikir, mohon maaf apa Pak Wali Kota? Mohon maaf Pak Wagub, saya terlambat katanya. Oh baru sadar, Wagub nih ya. Itu aja saya kira. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Jarod. Pak Jarod. Saingan gak? Lebih lucu aja. Lebih lucu Ahok. Oke. Bikin tim nanti ya. Tapi yang paling berat kayaknya tugas Pak Jarod dari tadi ya. Apa itu, apa itu? Mendampingi. Berat itu ya. Tapi luar biasa, TikTok tadi. Ini juga lucu. Iya. Soalnya bisa mendamping tadi, diem itu udah hebat. Makanya. Biasanya itu gara-gara kumis tuh udah goyang-goyang gitu. Kalau ada musiknya. Kalau ada musiknya. Makasih okay, Pak. Oke, okay, terima kasih Pak Ahok dan juga Pak Jarod. Tadi ada musiknya, jadi Bang gak goyang-goyang. Iya ya Pak ya. Nanti gak asikan goyang tapi ya. Ada top, ada itu loh. Topi India. India. Wah ketagihan nari India. Oh lagi Andre Sule. Itu nempel langsung goyang gitu. Asik. Nah ini tadi kita sudah dengar ya gimana stand up-nya Pak Ahok dan juga Pak Jarod yang mendampingi ya. Diam aja udah lucu ya kan. Iya. Nah sekarang giliran kita melihat stand up-nya Pak Anies dan juga Pak Fendi. Langsung kasih tepuk tangan yang meriah dong. Wow. Nah. Gak usah ditemenin. Dibantuin ya. Mau ditemenin gak? Aduh deg-degan nih. Bro, mau ditemenin gak? Perhatian ini ujian. Mohon bersabar. Harap sabar. Harap sabar. Gak jadi, mau ditemenin bro? Yuk temenin dong sini. Mau ditemenin atau mau banget? Temenin. Iya wah ini bromate nih. Namanya juga pasangan bro. Gue ngeri gak lucu aja. Teman-teman tolong tertawa ya. Kami punya tugas agak besar ini. Bikin stand up comedy jadi tolong tertawa. Gara-gara. Belum. Latihan ketawa. Belum. Ini aduh. Latihan dulu. Tolong yang pegang mikrofon kontrol diperhatikan ya. Mikrofonnya Pak Ahok ini. Jadi temanya gara-gara pilkada ya. Gara-gara pilkada, kita berdua ini baru sadar bahwa kita ini ternyata pemberani. Pemberani, beraninya luar biasa. Berani apa nih? Berani datang ke acara Dangdut Akademi dan nyanyi di sana. Suaranya ala kadarnya, dan kita tahu persis mereka semua tuh tepuk tangan sambil gimana gitu kelihatannya. Artinya demi kesopanan, namanya juga kita tamu kan, masuk situ. Dan gara-gara pilkada ini gara-gara pilkada ya Pak Awa ya. Yeah. Gara-gara baru sadar bahwa ternyata di Jakarta itu banyak anak muda yang seneng nongkrong. Bahkan nongkrong itu sampai masuk New York Times. Coba Google, New York Times nongkrong. Terus keluar, saya coba Google tadi. Keluarnya nongkrong didefinisikan di situ is sitting and talking generally doing nothing. itu serius dan kita harus bangga.
Menurut saya kita harus bangga nih Pak Ok, Jakarta hari ini nyumbang satu kosakata masuk bahasa Inggris. Namanya nongkrong. Sitting doing nothing. Very productive, huh? Dan gara-gara pilkada juga, kita ini jadi update sama millennials. Karena kan teman-teman kita anak muda-muda, pada suka update-update. Kalau di anak-anak milenial itu, aku saya juga baru tahu sih istilahnya tuh. Update bingits. Update apa? Bingits. Bingits. Mas, jenengan om-om mas. Orang ngerti aku, bingits. Kita itu ya. Bingits. Betul. Serius. Pak Jarot, saya, kita-kita ini generasinya om. Kurang paham yang begini nih. Aku tadi bingit sih opo gitu loh. Kalau bahasa bingit sih itu ternyata banget. Oh. Update banget. Tapi yang gak kalah penting, dari semua update nanti yang saya suka perhatikan, anak-anak itu pegang gini nih, HP. Ini apa dia pegang nih? Terus swipe ke kanan terus. Swipe lagi kanan. Saya pikir apa ini swipe kanan itu? Ini kayak di swipe itu, ya, swipe itu apa ya? Lagi. Geser bro. Gue prihatin. Rupanya anak-anak itu pada main Tinder. Okay? Main Tinder. Jadi saya pikir ini setahu saya PA saya udah pada kawin. Pada main Tinder gitu kan, liatin Tinder. Jadi saya pengen download. Tapi begitu tahu Tinder itu buat apa, saya pikir udah lah. Kita udah cukup fitnah, udah cukup gosip, gak usah nambah pakai Tinder lagi sekarang. Oke, Pak Anies, ya, kira-kira waktunya sudah sama tadi ya? Sudah 2 menit lagi nambah boleh gak? Nambah sedikit, silakan. Gara-gara pilkada. Pak Sandi. Gara-gara pilkada, mesti belajar ketawa walaupun gak lucu. Lucu tapi. Oke. Bro, lucu. Luar biasa. Ini mesti terangin Tinder apa? Ini pasti gak ngerti dia. Tinder belum tahu kan? Tahu. Tinder. Nanti abis ini download. Ya. Download terus diliatin swipe-nya ke kanan aja. Oh, kanan. Jangan ke kiri. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Swipe-nya kanan. Ini loh ya gara-gara pilkada ini jadi ngomongin Tinder juga. Tapi Pak Anies tadi katanya di apa acara Dangdut Akademi. Mungkin lain kali bisa Pak di The Remix. Asik. Bareng sama kita ya. Pecah. EDM. Oke. Luar biasa ternyata dua-duanya ini sama-sama lucu ya. Tapi waktunya kita untuk menilai. Dan ini adalah hak prerogatif kita sebagai host untuk menilai ya. Betul, kita Pak. Harus berunding dulu. Kita berunding dulu. Oke. Oke, kalau gitu pasangan yang nomor urut 2 mendapat nilai 95. Oke, okay. Luar biasa. Hampir sempurna berarti. Baik. Ya. Paslon 3 secara etimologis dan juga penguasaan panggung dan juga teknik dalam membicarakan suatu hingga to the point. Dan saya gak ngerti saya ngomong apa. Nilainya adalah 95. Wow. Seri ya. Aduh. Seri ya. Jadi karena seri kita akan masuk putaran ketiga. Wah, putaran ketiga. Tapi putaran ketiganya stand up aja ya. Stand up aja. Jangan pilkada lagi ya. Yeah. Oke, okay. Jadi kita sudah melihat penampilan masing-masing kubu untuk kebolehannya stand up komedi ya. Nah, ini masih banyak kebolehan lain yang akan mereka tunjukkan dan ada juga yang namanya games untuk para cagup dan cawagup kita. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Kece untuk Satu Jakarta.